Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Service. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara untuk mendapatkan beberapa channel yang biasanya ditangkap namun ini tidak ditangkap saat instalasi pertama. Di sini saya hanya mendapatkan cuma 6 channel ya. Jadi solusinya pertama di sini kita bisa merubah arah antenanya ya dengan menggeser-geser ke arah pemancar ya, pemancar yang ada di daerah kita masing-masing ya. Jadi di sini sebenarnya bisa untuk TV analognya ini bisa dapat semua, cuman gambarnya kurang bening ya. Jadi di sini ketika saya pasang TV digital cuma dapat sekitar 6 channel. Namun dengan cara ini ternyata bisa untuk menambah channel ya. Jadi kita hanya tinggal mengulangi ya. Mengulangi scan aja ya. Jadi kita masuk ke menu instalasi, kita pilih ke pencarian otomatis ya. Ini dia, untuk pencarian otomatis kita coba ulang lagi. Ini biasanya bisa dapat tambahan channel lagi. Jadi dengan cara ini bagi teman-teman yang belum scan, silahkan untuk mencoba scan berulang-ulang untuk mendapatkan channel-channel yang biasanya nggak ketangkep ya. Jadi untuk scannya pilih semua saluran ya, biar bisa dapat semuanya. Ini dia cuma dapat yang tadi ya. Kita coba tunggu aja. Untuk cara terbaik jadinya kita harus menggunakan kualitas sinyalnya dengan memperbaiki posisi antena kita ke arah pemancar yang ada di daerah kita. Nah itu dia udah muncul ya, untuk RCTI nya MNC TV dan juga Global TV udah muncul yang tadinya nggak muncul. Ini dia udah dapat juga RTV HD-nya dan juga GTV yang tadinya 6, ini sudah bertambah beberapa channel ya. Nah ini dia, kita coba akan cek dulu, kita keluar dulu. Oke, exit. Ini dia kita cek. Nah ini dia yang tadi nggak dapat, ini juga udah dapat. Ini dia. Ini ada juga nah ini dia ada BNTV dan juga RTV HD dan juga ada GTV. GTV nya juga udah dapet. Nah ini dia. Oke ya, jadi untuk menambah itu dengan cara scan ulang atau paling merubah posisi antena ke arah pemancar ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.